memastikan tembakau petani dibeli di dua perusahaan rokok besar, Gubernur Jawa Tengah mengunjungi PT Jarum dan PT Gudang Jarum. Di dua pabrik perusahaan rokok tersebut, Ganjar melihat sendiri proses jual-beli tembakau dari petani kepada pengusaha. Hugiono, senior manajer PT Jarum Temanggung, mengatakan PT Jarum rutin membeli tembakau ribuan ton dari petani Temanggung dan sekitarnya setiap panen tiba. Ganjar merasa senang dan lega. Menurutnya, kepastian pembelian hasil pertanian sangat penting bagi petani di tengah wabah COVID-19. Dari Temanggung, Intan Alifa, Mitra Pos melaporkan.